Selamat pagi Indonesia. Perjalanan kali ini membawa langkah gua untuk mencari sebuah desa yang terkenal dengan sebutan negeri di atas awan. Perjalanan menuju lokasi yang lumayan agak jauh dan melelahkan tidak membuat semangat gua goyang sedikit pun. Sebab di sepanjang perjalanan gua diberikan pemandangan-pemandangan yang indah dan memanjakan mata. Sebelum kalian lanjut, jangan lupa di subscribe, di komenin, di sukain dan dibagiin. Bersama gue Ine Riani di Ine Traveling and Adventure. Yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Inai Ruyani di channel Inai Traveling and Adventure. Sekarang gue ada di Citorek Gunung Luhur. Tadi barusan nyampe pukul 5:30 dan alhamdulillah gue nyampe dengan selamat, kondusif dan semuanya selamat alhamdulillah. Dan sekarang gue mau istirahat dulu, makan, masak mie, minum kopi. Mantap. Di sini juga disediakan homestay yang bervariasi harganya dari yang murah sampai yang mahal. Hayya 'alan solah, hayya 'alan solah. Dimanapun kita berada, sebagai umat muslim, 5 waktunya jangan lupa ya. Malam ini kita masak air dulu. Udah masak air, baru bikin mie instan. Mantap. Lagi lapar kayak gini, gua dikasih gorengan sama tetangga sebelah. Mantap. Ini udah jam 3:00, waktunya kita tidur. Jadi besok kita mau menyaksikan sunrise. Mudah-mudahan kita dapat samudra di atas awan. Oke. Okay. Bobo. Selamat malam. Tutup. A few momento. Pagi. Sekarang jam 6, kita siap-siap buat summit. Doain mudah-mudahan kita dapat samudra di atas awan. Mantap. Ini tangga menuju summit. Jadi kita harus hati-hati, soalnya agak licin. Let's go.
Dalam hidup ini, jadilah seperti matahari. Kamu mungkin terbenam, namun besok kamu akan terbit kembali, bangkit dan bersinar. Kita masih menunggu kabutnya hilang untuk mendapatkan samudra di atas awan. Selama menunggu kabutnya hilang, ada aja yang dilakukan sama pengunjung. Seperti bercanda ria, ngobrol-ngobrol, dan TikTokan. Hehe, lucu ya mereka. Inilah samudra di atas awan. Mantap. Gunung Luhur, Citorek. Hari yang cerah untuk jiwa yang sepi, begitu terang untuk jiwa yang mati. Di balik awan, aku melihat. Di balik awan, aku terdiam. Traveling dan adventure negeri di atas awan sudah usai. Jangan lupa di subscribe, disukain, dikomenin, dan dibagiin. Ikutin terus perjalanan gue di Inai Traveling and Adventure! Yeay! Hidup adalah perjalanan yang panjang di dalam waktu yang sempit. Isilah dengan perjuangan yang membanggakan, dan hargailah dengan ketulusan. Terima kasih kepada Tile, Dian, dan Raka Kids. Dan juga terima kasih kepada grup 5 km Rangkas Bitung. Kepada Apri, Ripki, Rani, Fikri, dan Sri yang sudah membantu Inai Traveling and Adventure.